sini, berapa pik? Ah, 100 pik. Ah. 100, 100 pik. Yang ini ada tak? Yang ini pun solid agave juga, tapi sebenarnya yang ini saya tak berapa nak ambil. Ah, sebenarnya ini tak ambil, tapi sebabkan dia shadow dia tak cantik. Ah, shadow dia tidak cantik. Tapi walau bagaimanapun, cuba kita tengok di tafrik, tafrik kecil. Apa yang ada di tafrik? Tafrik kecil. Apa yang ada di tafrik kecil? Ini solid agave. Tengoklah gam. Tengok emang tak payahlah sampai sini je lah. Sebab satu lagi, memang cantik solid agave dia. Ini tapi shadow dia tak apa cantik. Saya takut dia. Dia buat reject. Jadi, batu kawasan ni saya tak ambil. Saya ambil dari atas tadi. Kawasan ni saya biarkan. Sebab kemungkinan dia boleh. Dia boleh tembus. Ha? Ha, sebab ini ada news sebenarnya ni. Oh, dia naik ada news. Bila jadi macam ni, biasanya ini adalah kawasan yang tidak fresh. Jadi saya tunggu breakout. Breakout. Oh, sekali dia tahu breakout. Sekali dia junam. Bila dia junam macam ni, okey lah kita punya entry atas ni. Okey lah. Beres, settle masalah. Tunggu buka M30. Saya buka M30, ada setup. Ada saya tak cuma jadi M15 kan, re-entry M15. Nah, re-entry M15 turun, ini tak abaikan. Tengok M30, re-entry M30 ni, re-entry M30. Kemudian kat sini ada lagi M30 punya setup. Masuk ya untuk scalping. Jangan risau, 10 pip insyaAllah. Ah, 10 pip ni insyaAllah boleh je 10 pip. Sekejap je, tak lama pun, sekejap saja dia bagi kat kita kan. Memang mula-mula ni kita akan berdebar lah kan. Biasa berdebar tapi dia naik atas. Cuma kita get ready lah kalau dia naik atas. Dia close body atas. Dia close lah body atas ni. Dia close body. Kalau boleh close body tu biarlah dalam 30 hingga 50%. 30 hingga 50%. Okey, 30 hingga 50, 50% dia punya breakout tu. Baru kita yakin sikit. Kali dia junam dapat 30 pi, settle masalah. Selesailah. Selesai. Kenapa kita tengok eh? Kenapa tiba-tiba dia naik? Kenapa tiba-tiba dia mencanak naik kan? Daripada sini semua dia naik. Ada sebab dia, kita marking dia. Sebab kita nak cari ya, kita kediakan yang lain dulu supaya jelas. Sebab saya target kat mana? Kat sini kita target TP kita ni kan? TP kita kat sini kita target ni. Bukan dekat-dekat sini. Target TP sikit yang kita capai. Capai TP kan, sikit lagi. Okey, kita tengok sini. Kenapa dia naik? Kenapa dia naik? Lepas tu saya kata aja. Okay, kenapa dia naik? Mesti ada sebab. Sebab tu lah masa kita buat backtest, setiap kali ada berlakunya breakout ke rejection ke macam ni kan, kenapa dia berlaku, wajib kita cari. Ini adalah untuk menajamkan, cari sebab kenapa berlaku kenaikan tiba-tiba. Cari sebab kawasan ni. Kita pergi ke M15 tak ada. Kita pergi ke M5 minit. Kita tengok M5 minit, apa yang berlaku kat M5 minit. Ada sebab tak? Oh, tak ada sebab pun. Tengok belakang lagi. Kalau tak jumpa sebab, okey tak apa, abaikan. Tak jumpa sebab. Tiba-tiba dia naik eh. Mungkin ada kat dia M1. Ada M1 pun main peranan juga ni M1 ni. Tapi kita tak nak lah kita sampai M1 kan. Tak nak kita sampai M1. Rupanya M1 ni ada setup. Tengok ada setup lah. Ada setup tapi tak cantik lah. Abaikan.
M1 saya, biasa saya tak gunalah M1. Cuma di sini kenaikan dia tiba mendadak tu menyebabkan kita pun rasa ayah dia naik. Tapi kita jangan risau sebab kita ada zone yang perlu kita, yang sudah kita marking. Zone M, M30. Kalau dia pecah zone ni, dia pecah zone ni, barulah kita buat keputusan untuk cut loss dan kita counter back. Dia break atas, kita counter back. Sebab kawasan atas ni, ini dah tak fresh, ini tak fresh, tak fresh. Ah, ini ya fresh, ini fresh. Kalau dia naik mungkin dia akan pergi sini. Jadi kita pun ada masa untuk kita counter balik kita punya loss, cut loss kita tadi. Berapa pip? Mungkin kita akan loss di sini, kita entry, kita akan loss dalam 30 pip lah contohnya lah. Kita loss dalam 30 pip. Kita loss dalam 30 pip sekali dia bagi kita, dia masuk balik sini, dia masuk dalam ni, dan dia akan bagi kita balik berapa pip? 100 pip. Jadi jangan, sebab tu kata jangan kita ragu-ragu untuk entry, sebab kita ada satu setup, iaitu setup breakout ataupun setup counter untuk kita counter balik. Nah, kalau kita biasanya orang yang rasa ragu-ragu tu apabila dia sayang untuk cut loss ataupun sayang letak SL. Apabila tak letak SL, kena SL dia sebut tiba dah blank, tak tahu nak buat apa. Mungkin dia akan naik, dia akan patah balik, dia pucuk sini. Dan sini pula akan jadi zone kita. Kalau contohnya dia naik terus, dia naik terus, tak ada buat pullback, tak ada apa. Dia tak ada buat pullback, tak ada apa. Ni zone kita ada satu lagi atas ni. Kita bersedia lah untuk sell balik. Untuk sell balik kawasan ni. Itulah keadaannya. Jadi apabila kita dah ada ada perancangan kita, perancangan kita untuk entry, untuk cut loss ataupun kena SL, untuk counter, jadi kita tak akan takut untuk kita masuk entry. Yang rasa takut-takut tu sebab kita fikir setup ni jadi tak. Jangan fikir jadi ataupun tidak, kita masuk dia dulu. Sebab kita dah ready untuk kita cut loss, kita dah ada SL. Lepas tu kata SL kita ni nipis. SL kita mesti nipis. Jangan SL kita banyak. Kadang-kadang dia ambil SL dulu dia dunam. Ada juga dia ambil SL dulu dia dunam. Lepas tu saya pun sebenarnya saya pun tak letak SL sebenarnya. Kecuali saya dah keluar tu saya letak SL. Kalau saya pantau saya tak letak SL. Sebab kita tahu dah goal ni adalah SL Hunter kan. SL Hunter. Tapi kalau betul-betul sharp zone, betul macam ni, kadang-kadang tak kena pun. Kalau sharp zone, biasanya kena SL-SL ni apabila zone kita itu tak berapa sharp. Itu yang terkena SL. Kalau cuba tengok. Kalau kita perhatikan, setiap kali kita marking, kita tengok marking SEG kan. Ni tak ada SEG. Kita cari SEG nah, tadi. Ni SEG. Kalau kita marking betul-betul, tak kena pun kita punya SL. Tak kena. Apabila, sekarang ni fikir antara dua, kita nak sharp entry ke ataupun entry yang betul. Kita kena dua. Kalau kita nak sharp entry, kita buat gaya sharp entry. Sebab saya jarang saya gunakan sharp entry. Saya nak entry yang betul, entry yang tepat, yang betul. Sepatutnya di sini lah entry kita. Itu yang saya nak. Bukan saya nak sharp entry tak. Sebab saya perlukan satu ruang untuk saya buat layer. Kalau sharp entry, kadang-kadang kita terlepas. Kat mana lagi aku nak layer? Kat mana lagi aku nak layer? Sebab saya akan layer apabila dia berada di dalam zone. Dalam zone. Zone ini di sini saja saya layer. Di sini saja saya layer. Bawah ni, kalaulah ada lagi setup yang lain. Lepas tu saya dah share tadi kan. Bukan, niat saya bukan nak menunjuk tidak. Bukan. Saya nak beritahu setup macam mana setup itu boleh berlaku dan macam mana kita nak layer. Cuma counter sini saya tak sempat nak tunjuk. Bukan tak sempat tunjuk dah. Semua hari ni kebetulan rezeki kita semua rezeki. Semua sharp turun dia. Kan?
Baik, saya dapat yang ni yang memula kan, daripada atas ni. Kenapa kita dapat yang ni? Saya dah share kan, saya dah share sebelum ni, saya dah share, bukan saya tak share. Kenapa kita dapat yang ni H4? H4, mula kita akan dapat yang sini. Kita dapat yang sini. Apa yang ada kat situ, kita pergi kepada M. Sebab sini kita kena precise. Kita precise, precise, precise. Tengok setup. Kita kena precise lah. Kita tengok setup kat mana dia pergi. Cari setup yang fresh. Cari sentiasa cari setup yang fresh. Kita tengok kat sini ada tak setup. Okey. Sini ada Solid Harami kan. Solid Harami. Tapi tak cantik. Kita buka lagi ada tak tempat lain. Oh, rupanya ada sini SEG. Kita marking saja SEG ni. Marking saja SEG ni. Okey, John SEG. Okey, dah marking SEG, kita dah dapat satu setup. Kita pergi H4 balik, tengok kat mana dia berlaku. Tengok H1. Tengok H1. Ah, dia masuk. Dia masuk dia, dia junam. Ini yang kita cari sebenarnya. Dia junam. Oh, dia junam. Okey, dia junam. Saya pun dah bagi dah. Saya share kan. Saya share entry. Sini ada SCG. Sini ada SCG. Sini SCG. Kalau dia break, kita boleh counter balik. Dia break ini. Kemudian dia break ini lah. Ada saya share zone hari tu kan. Ada. Okey. Hati-hati zone ini. Okey. Kita highlight. Sebab entry kita bukan kita entry di H1, kita entry di traffic yang lebih kecil. Di sini kita nampak gambaran besar. Gambaran besar apa yang akan berlaku. Daripada sini dia break out. Dia break out. Saya kata hari itu saya share, sama ada di sini ataupun atas sini. Kita tengok pada M30 apa yang ada di kawasan ini. Apa yang ada di kawasan ini. Okey, tak cantik, tak cantik. Kita pergi pada M15. M15. Okey, pada M15 pun tak ada apa-apa. Terpaksa kita kecil lagi sebab sebenarnya kita tak ada apa-apa. Kita nak cari confluent kita di traffic. Tapi kecil. Oh, okey, kita dah jumpa. Okey, kita buang semua sekali. Kita buang. Kita dah jumpa satu setup. Okey, kita ada satu setup. Kat mana? Kat sini. Kat sini pun ada. Kat sini pun ada. Tapi tak cantik dia punya setup. Sini lagi cantik. Sini lagi cantik. Sini sebab dia punya weak tu. Bila week macam tu biasanya saya tak pakai lah kan. Oh, jauh pula dia pergi. Kenapa kita nak kecilkan dia? Okay. Tengok apa yang berlaku. Sharp ni zero, zero flow. Kita marking kat sini 5 minit. Tengok kita dapat apa. Kita dapat zero, zero float. Ini yang kita share tadi. Dapat lagi, dapat lagi. Kalau dia turun, kemudian dia naik lagi. Dia naik yang ni. Dia naik yang ni, rupanya dia ambil ini lagi. Tapi tak apa, kita marking saja sebenarnya. Tak salah marking. Walaupun saya marking ini adalah khas untuk breakout, tapi dia buat rejection. Dia buat rejection kawasan ni. Okey lah, tak apalah. Tapi di L5 minit, kawasan ini pun sudah reject. L15, kawasan ini sudah reject. Habis sini, dia dah masuk ni, kita layer je lah sebab masih lagi dalam
dalam zone sebelum dia jumpa dengan SL, dalam zone sebelum dia jumpa SL. Sebab SL kita atas sikit, pun masuk, pun turun. Dan sini ada lagi satu, satu setup. Sini pun tiba-tiba ada lagi satu setup, saya pun masuk lagi. Okay, saya clear ke ini. Saya tak nak terabuk sangat. Okey, kemudian masuk lagi satu setup. Okey, kita pun saya ulang dia yang sama ni, tempat yang sama tapi tak apalah. Saya pun marking saja, marking saja. Asalkan ada SEG saya marking, ada SEG saya marking. Okey, sini saya pun marking juga. Sini pun ada penurunan. Dia pun buat SEG. Tapi dia ada breakout lah. Sebab saya tahu dah, niat saya adalah TP saya di di sini, TP saya di sini. Jadi apabila ada berlakunya apa dia panggil, berlawan arah, berlawan arah, berlakunya berlawan arah, saya tak tak masuk. Saya tunggu dia, dia walaupun cantik dia punya ni, tapi sebabkan dia dalam down, downtrend, jadi saya pun biarkan dia breakout. Sekali dia breakout, cantik pula dia buat zone kat sini. Ini kawasan ni, dia breakout, dia buat satu lagi zone. Dia breakout kat bawah ni kan, dia buat lagi satu zone. Cantik, saya kata. Okay, ada saya share petang tadi, saya share dalam pukul 6 tadi. Nah, setup ni saya share dalam pukul 6. Ayah dalam pukul 6 juga. Dalam pukul 6 saya kata, ah, sini bolehlah terasel. Saya masuk kan, boleh ambil. Ah, boom, itu. Tapi kita atas ni dah ada, ada sell dah. Kenapa kita takut untuk sell kat sini? Sebab atas ni sudah ada backup. Ah, sebab tu setiap kali kita entry, kalau kita nak close, tinggalkan satu entry yang sudah di set BE. Satu entry, kalau contohnya kita ada tiga entry. Tiga entry kawasan ni. Lepas kita rasa dah dapat, okey cukup dah, kita buang dua entry, tinggal satu entry paling atas dan kita set BE sebagai backup untuk kita re-entry kat bawah ni. Kalau nak scalping lah. Ini khusus untuk kita scalping. Sebab apa? Kita perlukan backup. Sebenarnya ramai yang entry tak ada backup. Entry-entry back, tak ada backup. Lepas tu dia kena ada satu backup. Yang profit tu kita simpan lah. Yang backup ini mesti kita ada. Daripada sini kita yakin, oh ada lagi entry pun, pak ada ni sekali. Sini dah ramai ya, dah hilang arah, dah hilang arah kat sini. Kenapa hilang arah kat situ? Sedangkan sini pun sebenarnya ada ada entry. Ingat, ingat ini, shadow, 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 shadow. Apabila ada benda ni, jangan kita abaikan. Shadow tu shadow, rupanya sini ada hidden. Hidden, kita tengok pada end 5 minit. Kita tengok pada end 5 minit. Ish, kat mana tadi? Kat mana tadi? Kita nampak lah. Kita nampak lah tadi. Kat 5 minit, M1 minit. Saya tengok lah, tengok. Jap, jap, jap. Sini ada satu entry tadi. Entry pakai apa tadi ya? Ah, oh, tak ingat tadi. Ada news tadi. Ya, saya cari dah. Ada ada. Ada tadi, aduh tak jumpa lah. Aduh. Eh, tak jumpa dah ni. Oh, minta maaf, saya tak jumpa dah tadi. Apa sebab saya entry sini tadi ya? Oh, tak nak, tak nak. Saya tak entry sini, sorry. Sebab dia dah, dia naik tinggal shadow je. Eh, dia naik dan dia tinggal, tinggal shadow. Dia naik tinggal shadow. Dan dia tak break pun kawasan ni. Sebab tu saya holdkan saya punya entry. Apabila saya hold punya entry. Okay, dah capai target saya. Kemudian dia terpatah naik balik.
pantas naik balik ni, saya pun marking zone ni. Walaupun saya tak, saya tak marking zone ni, saya biarkan dia sini, saya tak profit, saya biarkan zone ni. Sebab zone ni tak cantik, sebab dia punya weak. Kalau weak macam ni, biasanya saya abaikan lah. Saya abaikan, saya cuba cari confluent-confluent lain di typhoon yang lebih kecil ataupun yang lebih besar. Itu tengok dia di F30. Daripada sini saya dapat lagi satu lagi entry di kawasan ni. Ini atau scalping. Sebab saya jarang scalping. Saya jarang scalping sebab saya lebih kepada intraday atau swing saja. Hari ni ialah gila sebab kita main lot besar. Lot besar sebenarnya tak elok untuk kita. Kalau betul-betul berani, okey lah, go ahead je lah. Nak apa ni, nak hold. Tung dia turun juga. Tengok di H1, tengok di H1 ada dah setup. Setup di H1 pun ada. Okey, kita tengok di H1 apa yang ada di H1. Kita default balik. Sebenarnya di H1 pun ada, dia ada solid, solid harami. Sebab saya kata dah sebelum ni, solid harami kita mesti tanda zone yang paling atas. Tak cantik solid harami ni. Tak cantik solid. Cuma sini solid harami ini saja. Soli arami ini barulah. Okey. Soli arami tanda je. Okey. 1 2 3 tanda candle yang kedua daripada body to shadow. Body to shadow. Oh, dapat. Zoom dia turun. Kalau dapat ini lagi cantik sebab kita boleh hold pola ulama. Dapat ulama. Tapi kita cari, kalau kita nak, kalau kita dapat yang ni tadi, dapat hole dapat dalam dekat dengan 100 pip goal kan, 100 pip sekejap je. Jadi saya malas nak fikir time frame besar. Maka sebab saya tahu dah arah saya, target saya mesti TP saya di expo adalah di kawasan kawasan ni. Jadi saya kena yakinkan diri saya bahawa dia akan pergi kat sini. Dia akan pergi dekat dekat engulfing yang sudah di sudah dibatalkan ni. Sudah dibatalkan ni. Jadi saya kena yakin lah. Tapi kita tengok sini, memang dia nak pergi ke kawasan kawasan ni. Kalau dia break ini, mungkin dia akan pergi ke kawasan ini sebab ICD ini masih fresh. Tapi bagi saya tak fresh lah sebab dia punya shadow ni tak seperti mana yang kita nak. Walaupun kita precise di tempat yang di timeframe yang lebih kecil, dia tak ada yang tempat yang cantik lah. Contoh kita tengok lah. Apa kat sini? Kita pergi. Tak cantik. Kita pergi M30. M30. Pun tak ada cantik. Tengok L15. L15. Solid harami pun tak cantik. Okey, tengok L5. Dia ada kat sini. Tengok L5. Dia seolah-olah tak cantik juga dia punya saya. Weak dia tak apa. Tak apa cantik. Takkan nak guna M1, saya jarang guna M1 lah. Cuma dia ada beberapa, ada setempat lagi yang kemungkinan lah boleh jadikan zone ya, adalah kawasan kawasan ini sebab masih fresh. Sebab masih fresh zone ini. SEG kan, SEG. Dan dia punya weak pun cantik. Shadow dia cantik. Jadi kemungkinan okey kat sini dia boleh sampai lah. Kemungkinan boleh sampai kat kawasan ni lah. Kita marking saja shadow, marking dia zone. Ini pun kita marking zone sebab saya dah beritahu dah cara-cara untuk dapatkan zone ini kan. Zone ini kalau kita precise paling tepat sekali M30 ataupun M5 kan. M30 ada zone. Dia nak sampai dah TP kan. Kalau dia break ini, inilah tempat kita. Kalau dia break zone ini, kita tunggu pullback lagi kat sini. Dapat lagi 160 feet. Kalau dia turun junam lah. Kalau dia junam. Kalau dia break ini, jauh lagi dia pergilah kan. Jauh pergi.
Okey. Jadi di sini awak tanya, boleh buy kat sini? Okey, kalau buy kat sini, terpulanglah kalau nak buy ataupun tak nak buy. Kita tengok confluent apa yang ada dekat sini. Confluent apa yang ada sini. Kita pergi pada time frame N, N15. Kalaulah dia buat satu sifat SEG. Kalau dia buat SEG pula kat sini, cunlah untuk kita buy. Kita tengok time frame kecil lah. TFA M5 ke M15 ke, dia buat je SEG, kita pun marking, dia buat SEG, kita marking, buat SEG sampai ke zon atas. Tapi kalau dia break sini, dia break sini, kita tahu dah bahawa kalau dia break sini, mesti dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah ini adalah cara untuk kita counter balik lah. Kalau kita buy sini, dia break, kita counter sell. Okay, ada soalan nak tanya. Lebih kurang sama je benda saya cerita ni, benda yang sama je, saya boleh ulang je perkara yang sama. SEG. Pergilah tempat-tempat mana pun macam ni pun tetap juga SEG. Percaya atau tak percaya, beginilah setup ni SEG, tengok apa yang jadi sum dia tu. Selagi dia tak break zone ni, masih valid lah. Cuma adik kena ada cuma lah. Biasanya ini first touch ada dah ni, second touch, third touch, tiga kali touch ni. Ada tiga kali touch ni, hati-hatilah kalau kita dah turun cantik tu, kita set JBE kan. Set JBE yang turun tu 6 lah. Itu saja. Jadi keyakinan datang, kita tahu dah, kalaulah dia breakout, kena SL, kita cuba counter untuk buy. Counter untuk buy. Kalau sell, kalau break body lah. Tapi batu saya menggunakan body to shadow. Sebab biasanya body to shadow ni di antara zone yang kuat. Kalau dia break itu, memang dia akan pergi jauh lagi ke atas lah. Pergi jauh lagi ke atas. Dia naik lah tu ya. Kan dah close, ok lah. Biarlah apa dia nak jadi, biar dia jadi, biar dia berlaku. Lagi dia tak break zone ini, lagi tu dia tak akan naik. Zone M30 ni, selagi dia tak break zone ni, dia tak akan naik. Kalau dia break zone ini, kita counter buy lah. Dia break zone ini, kita counter untuk buy lah. Walaupun kita dah dapat sell, dia break lagi. Kita, batu saya kata, sekali dia break, dia kita ambil nombor entry, dan kita tunggu untuk breakout and entry. Kalau kita scroll lagi di N15, tiba-tiba dia buat SEG lagi kat sini, kita marking lah untuk kita meneruskan kita punya entry untuk sell. M5 ada buat SEG lah, tak ada buat, tapi dia buat solid harami. Dia buat solid harami ni, why not kita ambil solid Arami. Setup solid Arami. Kita tengok, mesti dia akan turun dah. Kalau dia ada dapat, kita masuk satu entry kat sini, dapat 10 pip lah. Kat sini kita pun TP. Okay, TP kita kat sini. Contohnya kat sini TP kita. Kita marking TP kita kat sini. Apa ya? Ada solid Soli Arami kat situ. Kalau saya takut, ambil je 5 pip. Takut lagi, ambil 1 pip saja. Dah 10 point. 1 pip, 10 point. Kalau dia break zone ni, maka dia akan nak neruskan ke atas. Okey, kita clearkan zone ni dulu. Semua sekali kita tumpu kepada N5 minit. Sebab N5 minit ini telah membuat satu setup untuk scalping SH. Dan SH pula, tengok dia punya candle pun cantik, wick pun cantik. Ya, jadi yang berdebar kita macam ni ya. Sebab kalau lah dalam keadaan dia market dah slow. Sekarang ni dah pukul 12. Dah pukul 12. Bila pukul 12 ni, faham lah. Market bergerak slow lah, apalah kan.
Itu yang sebab kita berdebar-debar. Kita tengok keadaan, adakah kita perlu counter ataupun tidak. Kita dah masuk entry, contohlah kita dah masuk entry ni. Adakah kita nak counter ataupun kita nak kita nak pull kita punya ni, punya entry. Jadi terpulang kepada keberanian, keberanian kita. Adakah kita sanggup ambil risiko ataupun tidak sanggup, tidak sanggup ambil risiko. Okey, sekejap ya. Sekejap. Lima minit sini pun ada ECG ni kan? Sini pun ada ECG tadi. Eh, ECG L5 minit. Sharp end. Sharp entry lah tu. Haa, L5 minit. Boleh scalping? Boleh. Kenapa tak boleh scalping? Scalping je lah. Haa, kita bercakap-cakap tadi, L5 minit telah buat ni. Dapat lah. Kalau kita entry L5 minit tadi, dah dapat apa pin? 20 pin. Baik, mana kita punya ni eh? Oh, lagi ya. Oh, kat sini. Kita punya yang disetak sini. Nah, 10 pip. Kira dah 10 pip. Sampai dapat dah 10 pip. Daripada atas layer 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 baru 7 pip baru, ah 7 pip baru, nak lagi 3 pip apa sini 10 pip. Oh, sikit lagi biar aja situ. Bila kita tahu dah kita punya ini, kita punya lepas pada zona atas ini, kita punya SSL. Ni SL kita ke atas ni. Kadang-kadang kalau kita mengadap terlampau, mengadap cat, kita kena jadi blur. Sebab tu time, masa juga memainkan peranan penting untuk kita tengok cat ni. Goal, okey, goal di antara pukul 8 hingga pukul 10 di antara yang waktu yang okey lah untuk kita trade. Sebab dia one way, pukul 8 hingga pukul 10 pagi. Pukul 8, pukul 10 pagi dia akan one way, biasanya pukul 11, pukul 12 dia akan buat retracement ataupun reversal. Pukul 11 atau pukul 12 dia akan buat retracement ataupun reversal. Kemudian pukul petang tu dia akan meneruskan, sama ada kalau retracement dia akan locak balik meneruskan perjalanan, contohnya buy. Kita buy, tiba-tiba dia buat pukul 12 dia akan buat retrace untuk sell. Kemudian waktu petang tu dia akan meneruskan untuk buy balik. Kalau dah reversal, tiba-tiba dah pukul 12 tu dia buat reversal, dia turun, maknanya petang tu dia akan meneruskan perjalanan turun. Kat mana pula akan berlaku retracement ataupun reversal? Pukul 6 pula. Kalau pukul 6 petang tu berlaku retrace sahaja, maksudnya pukul 7, pukul 8 tu dia akan meneruskan perjalanan. Kalau lah pukul 6 itu dibuat reversal balik, makanya selepas buat reversal tu dia akan terus saja meneruskan perjalanan untuk reversal. Begitulah tu goal. Ini kan nak laju lah, pukul 1, 1.30, pukul 2 laju lah. Sekarang ni dah mula slow lah.
Kita target 10 peak je. Kalau kita scalping kan, target 10 peak je. Nah, ni yang sakit ni kalau main, kalau main slow. Main slow, main slow ah. Kalau tanya, adakah ini SEG? Ha, ni, ini SEG ni. Ini pun SEG tapi terlampau terlampau besar SEG ni. Jadi kalau berlaku SEG ni, kalau betul-betul dia nak turun, dia kena break bawah ni. Barulah dia buat penurunan. Barulah akan buat apa? Penurunan. Ha, kita tengok di N15. N15 tapi N15 ni tak ada SEG. Tengok M30 pun tak ada SEG untuk sell saja. Jadi kita nak guna N5 ke nak guna M30? M30 setup yang lebih kuat. Jadi kita rasa saya stick lah, kita stick lah M30 lah untuk sell. Eh, untuk sell. Tapi N5 kita masih lagi berpegang bahawa dia kena break kawasan ini untuk dia tu turun. Jadi mesti dia kena touch ini dulu. Kena touch ini dulu. Touch atau break body kalau gitu. Mesti break body lah. Kalau dia break, mesti break, break body. Jangan kita, jangan break shadow, dia mesti break body. Okey, dia break je body. Kita kena, kita yakin lah bahawa dia akan sell macam ni. Setiap kali dia break body, break body ni, dia break body dia turun, dia break body dia turun, dia break body dia turun, walaupun dia naik dia akan turun juga. Dia break body dia akan turun walaupun dia naik. Dia naik ini adalah sebagai retracement saja, sebagai retracement. Ini dalam keadaan sideways ni, sideways ni bahaya ni. Tapi kita stick lagi sebab kita tengok pada M30. Saya yakin dengan M30 ni. Saya yakin lagi dengan M30 bahawa dia akan turun lagi. Tapi yakin-yakin kita pun, kalau dia, sebab tu kalau kita trade ni, kadang-kadang kita perlu tengok kepada price, price action. Price action maksudnya kalau ada breakout, kalau ada apa dia, ada rejection. Itu di antara tempat-tempat yang perlu kita tahu. Di sini kita dah buat satu setup juga ni. Low, high, lower low. Low, high, high low, high, higher high, lower low. Sekarang ni dia buat setup untuk buat higher high lah ni. Apa ni, low, apa ni, high low. Kalau dia close, jadi high low. Kita tengok berapa peak kita dapat. Dapat lagi 10 peak. 9 peak saja. Come on, 10 peak. Come on, 10 peak. Sini 10 peak. Oh, dia sikit. Sebab dalam pembelajaran Cikgu Cilek, kita mesti break shadow. Apa-apa pun break shadow. Baru tu menunjukkan putusan bahawa dia akan naik. Dia tak ada break body. Itu pembelajaran Cikgu Cilek lah. Ini shadow. Sebab ini kita nak kata soal diharami, tak boleh. Sebab shadow ini sudah lebih daripada body ini. Lebih body ini. Jadi kita kita abaikan sini dulu, biarkan dia bergerak. Okey. GBP AUD cantik cun, dia naik sikit je. Eurocat dia naik, JPCat. Eurocat ke apa saya bagi tadi eh? Eurocat lah tadi. Saya bagi Eurocat tadi kan. Sekejap bang, saya nak cari setup ni. Setup yang fresh. Setup yang fresh yang ada setakat ni adalah di sini. Di sini untuk H, H4 lah. Kemungkinan price akan pergi kat sini lah.
Dekat lain tak ada. Dekat lain tak ada. Dan sini sebenarnya dia telah membuat compression. Ini compress, compress, compress. Sebab tu lah market ni dia naik laju ni. Dia naik laju. Sebab apa dia naik laju? Sebab sini tak ada Roblox. Roblox sini dah habis. Cuma ada satu saja Roblox lagi kat atas ni. Jadi kita standby lah. Sama ada dia lepas ataupun tidak lepas Roblox ni. Roblox atas ni tak boleh sebab tak fresh dah. Cuma yang ni saja yang masih fresh. Jadi kita standby. Tadi pun saya ada bagi setup untuk buy kan. Setup untuk buy. Apa tanya tadi? Ada tanya. Boleh buy tak? Ada boleh buy. Ikat ke apa? Saya ikat dah. Boleh buy. Kalau buy tadi, kalau tengok pada, saya tengok mana dia? H1 eh? Setup H1. Setup H1. Setup H1 dia punya shadow ni tak cantik. Shadow ni tak cantik. Jadi marking saja shadow pun boleh. Marking shadow pun boleh. Atau marking body tu shadow pun boleh. Baik, mana ni? Okey, dapat. Dia beri ini, saya bagi setup ni kan. Dia pun naik. Pun naik. DP sini 50, sekarang ni dah 120 pik. 120 pik kalau dia dapat hold. Dan saya tahu kenapa dia retrace kat sini. Ada di N, 15 ke 5 minit saya tak ingat lah. 15 lah. Retracement, okay ni. N15. Ada nampak apa? Ada nampak S, SEG. Ada S, SEG. Dia beri pom, dia pun naik. Ada SEG. Retracement ini berlaku sebab berlaku SEG. Okey, tengok elemen magnet. Sekejap lah, L15. Saya nak highlight balik. Ada saya beritahu tadi, L5 magnet kat L15, gitulah. Itu apa? Okey, L5M, L15. Saya bagi setup dekat M. L15, bukan L5 minit. Biarlah saya bagi sharing-sharing tu terpulang pada masing-masing lah. Cara nak entry dan jaga risk and reward. Kalau terkena XL ke apa tu, kita maaf lah kan. Jaga MM, saya selalu pesan jaga MM. L15, dia pun naik. Dia pun naik. Di sini ada SEG tak? Tengok di sini ada SEG dah. Trade pada SEG sahaja. Ada SEG. Boom, dia break. Boom, dia naik, patah balik. Dia pun naik. Zone ini fresh tak? Fresh lagi. SEG ni ada. Fresh. Kemungkinan ini ada tempat-tempat dia buat persinggahan nantilah. Jadi walaupun bagaimanapun, zone dia masih lagi jauh. Zone dia lagi masih jauh. Mungkin dia akan boleh naik lagi ke atas. Sampai atas. Mungkinlah. Mungkin kalau dia berhenti kat sini, tengok lalu sebelah ni. Kalau zone dia berhenti dekat zone yang tak fresh, tak payahlah kita nak sell. Dia berhenti ni. Tengok dia berhenti ni. Kat sini, berhenti sekejap. Untuk pertukaran. Tukaran candle kan. Kita tengok dia berhenti sini zone ini. Kita tengok sama ada kawasan ini fresh ataupun tidak fresh. Tengok kawasan tidak fresh. Biasanya tak fresh ini dia buat persinggahan saja sebagai tempat apa? Persinggahan. Tak fresh. Tengok H1. Zone tak fresh juga, tak fresh. Tengok M30 pun tidak ada, tak fresh. Ini pun sudah, zone ini sudah diambil ini kan, pun tak fresh. M30 tapi tak cantik. Boleh jadilah sini satu zone M30.
masih fresh lagi. Tapi tak tahulah, sebab saya tak ambil ni, saya tak tunggu untuk breakout je. Zone ini saya tunggu untuk breakout sebab tak cantik. Kita pergi M15. M15, oh, dia ambil yang ni kan, apa dia panggil, HNS, tapi tak fresh. Sudah dicucuk. Dia tunggu, dia ambil sekejap untuk membuat retracement, tempat persinggahan. Jadi ibarat cerita kawasan ini agak tidak fresh lah. Paling tidak pun di sini. Paling tidak pun di sini. Okey, paling tidak lah. Kita pergi explore balik tempat persinggahan sini kan. Pertukaran kender. Pertukaran kender, tengok. Dia beri, dia pullback dan dia kita entry. Ini. Dia beri, dia pullback. Kita tengok sini apa yang jadi di tefri kecil. Ini adalah cara untuk kita buat backtest. Eh. Saya tahu cara-cara untuk buat backtest. Tak ada kat sini. N15. Okey, dia break. Dia retest, dia naik. Dia break, dia retest, dia naik. Zone-zone kecil ini kadang-kadang kita terlepas pandang. Tapi apabila kita dah ada mata yang tajam, hanya berpandukan kepada SEG sahaja. Sebab SEG ni bagi saya adalah main. Main ataupun major untuk kesemua setup. Ha, itu bagi pandangan saya lah. Sebab saya guna SEG kan. Belum ni saya guna HNS, saya guna apa ni, BRM, BSM. Tapi lepas saya kaji lagi secara intensif lah. Saya kaji. Rupanya SEG ni dia ada banyak setup di dalamnya. SEG saja pun sudah ada banyak setup dalamnya. Jadi sebab tu lah saya guna SEG. Tapi terpulanglah kepada masing-masing kan. Jangan hanya tengok, oh, dapat profit kita nak buat tapi tak jadi. Jangan kita salahkan tu. Sebab mungkin cara-cara kita, penggunaan kita, kefahaman kita tentang SEG tu mungkin berlainan sikit kan. Jadi sini saya share lah cara saya lah. Saya share cara saya untuk dapatkan kefahaman tentang SEG lah. Pergi dia mana-mana pair. Okay, sini. Okay, sini saya buat di M30 kan. Di M30 saya buat sell. Saya buat setup untuk sell. Okay ya. Untuk buy. Tetapi apabila dia dah break kawasan zoom saya ni, saya pun cut loss, saya kena SL. Sebab SL saya nipis je, saya pun sell balik. Apabila dia masuk zone, saya sell. Sebab apa? Sebab ini adalah counter saya. Apabila saya sell kat sini, saya dapat dalam 38 pip saya. 38 pip. Ya, 38 pip lebih kurang. Ha, 38 pip saya dapat sini. Ha? Sebab dia dah break, kena SL, saya punya SL. Okey, tak apa. Lepas kita relax, cool. Apabila kita cool, dia patah balik dan kita dapat lagi dia punya entry dan dia pun terus junam. Kenapa? Sebab sini ada SEG. Sebab di sini ada SEG. Okey, tak apa. Dia kena SL, kena lah. Saya pun marking SL punya SEG. Marking punya SEG, dia masuk, saya pun sell. Kemudian apabila dia dah tembus bawah ni, kita akan mari. Kenapa dia tembus? Mesti ada lagi zone di bawah kita termis pandang. Oh, rupanya betul. Kita termis pandang di zone di belakang. Kat mana? Dekat kawasan ini. Percaya atau tidak? Okay, saya marking. Saya tahu sebab ini adalah kawasan saya entry. Nampak tak? Di L15 ada SEG. Rupanya saya terlepas pandang yang ini. Saya pun marking lah.
Saya pun makin lah aku rasa ni. Okay. Bila dah makin okey, tak apa dia turun. Sap, dia masuk. Apa yang berlaku? Dia mah masuk. Dia pun tum, berapa pik saya dapat? Lebih kurang dah 80 pik saya kat profit. 80 pik saya kat profit. Ah, cun. Cun tak? Cun. Begitulah cara saya. Saya trik. Kalaulah dia termis, terkena SL, kita counter dan wajib kita cari kenapa dia turun. Kenapa dia turun? Jangan kita SL, ah, kena SL dah. Ah, kena SL dah. Sebab tu saya kata kadang-kadang, okay, ini salah satu tip lah. Kita buy, kita nak buy, contohnya kita buy dengan nilai lot size 0.01. Contoh. 0.01 kita buy kat sini. Dia masuk sini, dia kita buy 0.01. Okay. Tetapi kita kena SL, dia patah balik dan kita tahu dah zone kita di sini kita gandakan. Sebab kita tahu dah ini adalah setup break. Breakout. Kita gandakan sebanyak 0.02 atau 0.03 untuk kita cover balik loss pada masa yang sama untuk dapatkan profit. Untuk dapatkan profit. Boom, dapat sini. Saya pun dapat cover saya punya loss. Loss saya contohnya sini berapa pip saja. Berapa pik saja daripada zone ini saya ambil, hanya tak ketahuannya saya ambil dalam 7 pik ke 8 pik yang saya rasa. Sini yang saya ambil 7 pik 8 pik saya ambil daripada zone ini. Terkena, tak apalah, terkena. Saya pun biar je. Dia masuk, saya tengok sini ada SEG. Ada dia SEG, saya pun marking, saya pun diturun. Masa dia turun-turun ni, saya pun terus cari zone di belakang sekali untuk cari apakah sebenarnya yang ada di belakang menyebabkan saya lost. Itu kita cari trik. Itu cara kita trik kat mana kali. N15. Saya pun marking N15 dan saya dapat profit, dapat cover balik dan dapat lagi satu setup yang fresh 80 pip. Ini tu saya beritahu setup-setup yang saya masuk ialah setup saya loss. Betul ni kajian-kajian yang perlu kita buat. Ini ada SEG, betul tak? SEG ni. Ni SEG ni. Ni SEG. Tapi zoom besar kan. Contoh besar. Dia break tak? Dia break. Ni mungkin dia akan buat retracement. Tapi kita kena cari kawasan ni. Wajib kita nak cari backup kawasan ni. Tengok L5 minit ada backup tak kawasan tu. Kalau tak ada, hati-hati. Rupanya sini ada solid harami. Jadi solid harami ni kemungkinan boleh menjadi backup kita. Backup kita. Sebagai backup kita untuk kita sell. Untuk kita ambil sell. Sini pun ada juga solid arami. Mungkin kita lepas. Kita tengok go tadi sampai 10 pik. Okay. Go dah sampai 10 pik. Tengok go dah sampai 10 pik. Kalau kita naik, kita layer lagi. Kita layer lagi daripada atas. Layer secara BMA. Lalu terus kita dapat dalam 15 pik. Ataupun wajib yang kita tadi adalah 10. 10 pik. Kan dia turun lagi. Dia turun lagi. Okay. Ini setup yang berlaku. Saya tunjuk yang bergerak, bukan yang tak bergerak, yang bergerak. Cuma kalau kita nak tunggu yang panjang-panjang ni, lambatlah kan. Baik, ada soalan nak tanya setakat ni. Tanya supaya saya boleh jawablah kan. Kalau tak tanya, macam mana saya nak jawab? Sama ada, saya tak tahu sama ada faham atau tidak faham apa yang saya sharing, apa yang saya sampaikan ni.
ni bang. Kiki saya. Ya, Cik Cik. Ya. Bang, boleh bertanya bang. Yang kalau arah H4 ialah menurun, jadi kita dalam tempoh kecil kita nak cari TCG pun mesti menurun kan bang, macam tu? Ya, sebaiknya macam itulah. Sebab apabila kita dah dapat satu setup, contohnya apabila kita dah dapat satu setup di H4, kita tahu target kita adalah buy kat sini. Sebenarnya kalau ikut kaedah kita target buy sini, kita just tunggu je lah. Why not kita tunggu je lah, tunggu yang buy kat sini. Tapi kita nak masuk ambil curi-curi. Kita nak ambil curi-curi. Kita tengok kepada M15. M15 sudah membuat setup reversal ataupun tidak? Sudah membuat setup reversal. Sudah buat setup reversal. Apa itu setup reversal? HNS. HNS ini adalah setup reversal. Dan kita tahu di time frame kecil ini memang dia akan membuat penurunan sebab dia sudah membuat satu setup reversal. HNS sama ada di sini ataupun secara besar. Ya. Yeah. Setup reversal. Ini ya kita kadang terlepas pandang. Setup reversal. Okey, di bahu kiri. Sharp entry lah, sharp. Tapi saya tak ambil yang ini. Saya tak guna HNS. HNS ini sebagai pemahaman saya bahawa ini telah berlakunya setup reversal. Apa yang saya ambil? Saya ambil SEG. SEG yang sudah di break. Saya pun marking saja SEG. Adakah benda yang sama berlaku? Yes. Benda yang sama yang berlaku. Sebab itu saya kata SEG the major. Major untuk segala setup saya mesti tengok pada SEG. Key saya adalah SEG. Ataupun Solid Harami. Itu saya punya, saya punya pendapat lah kan. Itu saya gunakan HNS. Bang, tak setup reversal itu bukan sampai besar ya? Ini reversal untuk kan kita tahu. Okay, dengar sini ya. Kita trend kita ada dua. Trend kita ada dua. Satu minor trend, that's mean short term. Ini yang kita kena tahu tentang trend lah. Short term. Hari ini yang kita lihat sekarang ni, walaupun makan beratus-ratus pip, ini adalah short term baru, bukan long term sebab goal kan. Dan yang kedua adalah major trend. Major trend. Kena faham ni. Kena faham major trend ataupun long term. Major dan short term. Okey, kita tengok. Tengok. Okey, untuk H4. Untuk H4, sekarang ini dia telah membuat satu setup reversal. Satu setup reversal. Tapi sebenarnya dia masih lagi dalam keadaan downtrend. Kita tengok pada daily. Daily menunjukkan dia setup reversal untuk sell. Tapi siap lagi setup reversal untuk sell? Tak siap. Kenapa? Ini tidak di break. Kalau dia break ini, barulah akan berlaku setup reversal untuk dia turun. Selagi dia tak break ini, dia tak turun. Tapi di sini sudah berlaku setup reversal untuk long term. Sebab apa? Sebab dia dah break kaki sebelah ni. Dah break pun kaki sebelah ni. Kan kaki sebelah ni dia dah break pun. Lepas tu dia menjadi setup reversal untuk long term. Untuk makan ribu-ribu pip kat sini lah. Makan ribu-ribu pip adalah dekat sini. Okey. H4 pun sama juga.
Expo masih lagi dalam keadaan downtrend. Kenapa saya kata downtrend? Sebab di sini sudah ada setup reversal. Kat mana? Kat sini kaki dia sudah di break, dan di sini adalah bahu kiri dia yang belum lagi dicapai. Sini adalah bahu kiri yang belum lagi dicapai. Jadi masih lagi dalam keadaan, kalau dicapai sini mungkin dia akan meneruskan penurunan, penurunan. Ya, nampak? Nampak? Okey. Pada masa yang sama, semua setup-setup ini, apabila kita lihat kepada time frame yang lebih kecil, M5 minit juga membuat satu trend. Uptrend. Adakah ini kita kata uptrend juga? Ini sudah dikira downtrend. Kenapa dikira downtrend? Sebab sudah ada setup reversal khas untuk time frame kecil. Ada tak? Ada bawah kiri tak? Ada. Ini setup reversal. Okey, dalam minor trend ini dia ada lagi setup reversal kecil. Ini dalam minor trend dia ada major dan minor. Dalam minor trend dia ada major dan minor. Dalam major trend dia ada major dan minor. Okay. Dalam minor trend dia ada minor lagi, iaitu kita namakan sebagai retracement. Kenapa dia jadi retracement? Sebab dia juga telah membuat setup. Kenapa dia jadi minor trend? Sebab dia juga sudah membuat setup reversal. Dia dah break pun yang ni, dah break yang ni, dah break lah. Kemudian dia buat kenaikan. Apabila buat kenaikan, tengok apa, dah makan 80 pip hanya pada 5 minit. Dia buat dah kenaikan, dia dah ada permulaan, dia dah dapat akhiran. Kenapa sini jadi akhir? Sebab sini dah membuat satu lagi setup reversal. Itu namakan setup reversal untuk minor trend. Tapi secara minor, major dia masih start pada atas ni, masih lagi ke bawah. Ini adalah major, inilah minor. Dalam minor, ada major. Dalam major, ada minor dan juga major. Maksudnya major ni untuk long term, start daripada sini ke sini 180-190 pip adalah merupakan trend yang panjang untuk M5 minit. Biasanya kita akan guna L5 minit untuk scalping je. Tapi kalau ikut dengan cara dia, M5 minit ini boleh pergi kepada trend yang apa? Panjang. Sebab ni masih lagi dalam keadaan downtrend. Downtrend untuk secara major. Tapi di sini dia membuat minor trend. Ini kefahaman minor yang saya faham. Ya, yang saya faham. Sebab apa? Sebab dia mesti, my trend ini mesti ada permulaan dan mesti ada penghujung. Mesti ada permulaan dan penghujung. Di manakah permulaan trend? Permulaan trend mesti ada setup reversal, dan penghujung mesti ada setup reversal. Ini adalah permulaan trend. Kenapa? Sebab dia ada setup reversal. Ini adalah penghujung trend. Kenapa? Sebab sudah ada setup reversal. Simple. Sama ada dia dalam bentuk H&S ataupun double bottom, double top, ataupun dalam keadaan beberapa chart pattern lagi lah untuk chart reversal. Nanti boleh search lah dalam Google dan YouTube ada. Tengok di sini dia telah membuat lagi satu penerusan. Penerusan apa dia? Penerusan trend. Tapi di sini kita namakan dia masih start dari sini ke sini adalah minor trend. Sini ke sini adalah minor trend. Sini ke sini minor trend. Major dia dekat mana? Major dia adalah start daripada atas ini sampailah dia membuat satu setup reversal yang besar untuk menuju ke sini balik. Untuk menuju ke sini balik, maka itu adalah major trend untuk minor trend. Saya agak faham lah. Jangan pening. Saya ulang banyak kali tu. Jangan pening. Itu. Kena faham trend. Jangan kita faham trend. Uptrend, downtrend ini one way. Kadang-kadang bukan saya nak salahkan sesiapa. Kefahaman. Jadi saya pun buat kefahaman. Ini adalah kefahaman saya sendiri. Oh, dia naik ni. Oh, dia masih naik. Okey, dia naik ni. Maka bagi kita
dia dah ada naik. Ini adalah masih lagi dalam keadaan uptrend bagi kita. Tapi ingat, mungkin dalam keadaan begini dia boleh capai balik, yang ini boleh turun sampai ke sini balik. Yang ini boleh turun sampai sini. Adakah kita katakan dia masih lagi uptrend? Tengok H4. Oh, uptrend lagi ni, uptrend lagi bagi kita. Apabila kita faham macam ni, kita nak cari setup, setup buy je. Kita cari setup buy sedangkan dia dah turun. Adakah kena? Apabila kita cari itu, kita ingatkan dalam keadaan uptrend, kita nak cari setup buy, cari setup buy. Sedangkan di time frame, di minor time frame, dia sudah membuat setup, setup sell. Itu yang ramai terkena SL, SL, SL itu sebab nak cari setup, setup buy, setup buy. Sedangkan dia di minor trend, dia adalah down, downtrend. Dia dalam downtrend. Jangan jangan fikir di H4, di daily. Daily ada trend dia, H4 ada trend dia, H1 ada trend dia, M30 ada trend dia, M15 ada trend dia, M5 pun ada trend dia. Masing-masing ada trend masing-masing. M5, M5 dalam keadaan dia downtrend macam ni, downtrend macam ni adalah merupakan hanya pullback sahaja bagi H4. Pullback saja bagi H4. Tapi di M5 dia sudah membuat satu penurunan yang drastik. M5 ini adalah penurunan yang drastik. Apa yang tidak drastik? Daripada ke sini sudah sampai 200 pip. Takkan tak drastik? Untuk 200 pip itu bukan satu pip yang kecil, pip yang besar. Tapi kalau kita faham konsep trend, selamat. Selamatlah kita. Sebab tu saya menggunakan zone SEG ini untuk mengekalkan momentum, untuk mengekalkan momentum saya dalam dalam trade. Dah kita dapat berapa pip? Masa kita bercakap-cakap tadi, zone kita kat sini, dia dari sini ke sini dah dapat dalam 26 pip dah. Dapat 26 pip. Dia break ke atas, tak break ke atas. Mana zone kita? Ini pun zone kita. Di atas. Nah, ni puzzle kita. Dapat 26 pit. Kalau ada 3 layer, bayar. Berapa pit kita dapat? 1, 2, 3 dapat. Close lah. Sebab apa? Sebab dia dah buat rejection. Kat mana? Kat sini. Hidup kan. Allah. Baik, ada soalan lagi. Boleh faham tak saya cakap? Kan pening ke lah. Ini bukan ilmu baru lah, ilmu lama lah. Cuma saya beritahu tentang kefahaman saya tentang trend lah. Kefahaman tentang trend. Bila faham tentang trend, barulah mudah untuk kita. So, untuk scalping tak ada masalah, gorek je lah. Sebab kita nak ambil 10 pip kan. Kalau kita nak ambil 10 pip, tak perlu tengok trend pun. Tengok setup saja. Saya cerita pasal trend ini apabila kita nak hold kita punya, kita punya entry. Kenapa saya hold? Kenapa saya hold? Sebab saya suka skapas, suka swing kan. Kenapa saya hold? Kenapa saya yakin hold? Sebab saya dah faham keadaan trend tu. Ada kita faham keadaan trend, relax je kita nak hold. Kita pun relax. Kita untuk hold. Okay, ada soalan lagi? Kurang dah lebih dah. Sama-sama KK, sama-sama. Ada soalan tanya? Maksudnya kalau untuk main scalping, kita tak perlu pun nak follow trend lah. Boleh kita lawan trend pun tak apalah. Kita sudut campi pun lah. Boleh. Kita boleh je lawan trend. Okey, siapa yang nak tu tak apa. Kalau go ahead je lah. Siapa yang nak keluar dulu, ada kerja, saya terfaham dah lewat malam kan. Dah lewat malam. Tak apa, keluar je. Okey, sebenarnya untuk scalping ni tak perlulah kita tengok trend. Tak perlulah tengok trend. Dia tengok pada setup je. Kita faham setup kita. Macam mana faham setup? Di mana risk and reward kita? Kita kena faham risk and reward kita, barulah kita boleh tetapkan kita punya entry kita lah. Kita punya entry kita.
Jadi maksudnya Tapi lebih selamat kalau kita ikut trend lah bang. tak betul kalau yang nak selamat ikut trend lah. Macam ni, kenapa saya asyik sell, 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 sell. Saya asyik sell. Okay, kita tengok pada kenapa saya tak buy? Kenapa saya tak buy? Sedangkan sudah ada setup setup untuk buy. SEG untuk buy kan? Ni kan ni. Kenapa saya tak buy kat sini? Sebab saya tahu dah ini adalah agak berbahaya sebab akan melawan trend, sebab dia tahu dah dalam keadaan trend menurun, keadaan trend menurun. Jadi kenapa kita nak cari buy? Dah kena menurun. Kalau kita nak dapatkan 10 pip, memang dapat. Dapat 10 pip. Siapa kata tak dapat 10 pip? Nah. Daripada sini ke sini, dapat tak 10 pip? Dapat. Kalau setakat 10 pip lah. Ni SEG kita, short entry lagi. SEG kita, dia masuk, dia bagi 10 pip. 18 pip dia bagi ni. Baru dia turun. Cuma kita takut kita tak tersedar. Oh tengok shock, takut shock. Eh, oh dah dapat 10 pip ni. Elek lu. 15 pip elek lu. Okey, cantik 18 pip. Okey, elek lu. Kita dapat 20 pip kita tutup. 20 pip kita tutup. Sekali dia naik dia libas. Ini jadi libas. Ini libasan, libasan, libasan yang boleh menyebabkan kita menangis di bucu katil. Kalau kita target 10 pip, siapa kata tak dapat? Carilah setup walaupun lawan trend. 10 pip tak ada masalah untuk goal. 10 pip tak ada masalah untuk goal walaupun kita lawan trend. Tapi sebaiknya kita ikut trend lah, mula tahu. Sedang-sedang kita tengok kawan kita hold, kita pun nak cuba, dia pun nak hold juga. Bila hold, bila ikut trend, selamat kita. Selamat lah. Ini kalau kita tengok lawan kawan kita, okay, aku nak hold lagi ni, aku nak hold lagi ni, boleh pergi lagi ni dalam 20-30 pip ni. Boleh dah pergi 30 pip, kita pun hold. Tak ada BE, tak ada SL, sekali kita floating. Okay, kalau floating sikit-sikit tak apa, mungkin kita berani cut loss. Kita floating. Okay ni, floating. Okay, tak break lagi kawasan ni. Floating dalam 20 pip lah. Elek lah 20 pip. Kita pun nampak dia naik. Naik 20 pip tadi. Kita floating $2. Contohnya $2. Dia pun naik, 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 naik. Biru dah. Biru dah. Biru dah sikit. Biru jadi 0.02 sen. Contohnya. 0.03 sen. Elek lu. Elek lu. Pum, sekali dia bagi kat kita. Kita pun menangis buku cekatil. Tanpa lagu, tanpa apa-apa. Ini kalau kita ikut lawan trend. Tapi kalau kita static untuk dapatkan 10 pip, macam mana yang 20 buat. 20 selalu dia scalping dan dapatkan 10 pip. The power of 10 pip. Dapat dia 10 pip, dia cut profit. Dapat 10 pip, dia cut profit. Dapat 10 pip, dia cut profit. Dapat banyak tak? Banyak. Sehari 1,000, 2,000, 3,000 dia boleh buat. 20. Cuma saya ni tak suka kepada scalping sebab kita waktu kita ada lagi waktu lain untuk kita gunakan. Jadi terpulang kalau kita sibuk, kita nak scalping dalam masa sejam, dua jam boleh. Bagi saya lebih gunakan swing, saya tak swing supaya saya boleh tengok sekali-sekala je. Setengah jam ke 15 minit ataupun setengah jam ke sejam ke ataupun 4 jam sekali ke saya boleh tengok. Cak tengok-tengok macam tu je. Tengok, bukan tengok apa, tengok setup. Takut ada dia buat setup yang baru menyebabkan kita boleh loss. Gitu je lah. Bukan tengok profit. Tak perlu tengok profit, kita tengok setup. Tengok cak je. Tapi follow trend the best lah. Ada je setup reversal, ada pun berlaku je kita turun. Kita ikut je, kita ikut je. Ini kenapa dia tak buat setup reversal di time M15. M15 dia wajib break yang ini baru dah dia boleh naik ke atas. Break SEG ni baru dah dia boleh naik ke atas. Sebab sini kosong kan. Dia break ini baru dia boleh naik ke atas. Tapi dia tak break pun yang ini. Masih turun.
masih lagi buat penurunan. Kalau kita tarik trend line pun paling biasa-biasa kan, kita tarik trend line, ha, mana menunjukkan dia tu menurun juga kan. Tapi kalau dia break ini, dia break, oh dia break, kita pun nak terus buy, tak boleh. Terus kapi boleh lah, ha, terus kapi boleh lah. Sebab apa? Sebab kita lagi ada zone-zone yang mungkin yang belum diambil lagi lah. Tapi kita tengok zone sini, zone yang yang sudah dikompres ni, bila-bila masa saja kalau dia nak buy-buy je, boom, dia lompat, dia naik. Bagi pun masa pun tak sesuai lah kan, untuk trade. Kalau aku nak trade lagi, pukul 2 lagi lah. Pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 2 pukul 4 lagi lah untuk trade. Dan kita lihat di sini, sudah ada satu setup reversal di AT time frame, H1. Kenapa? Sebab dia dah potong pun yang ni. Kaki ini sudah dipotong, sudah di breakout. Dia akan patah balik ambil ini, meneruskan perjalanan. Jadi zone kita sama ada di sini, dan kita tengok tadi ada lagi satu zone di bawah tadi kan, ada satu lagi zone di bawah. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, faham dah sikit, alhamdulillah kalau faham. Saya agak dapat membantu macam tu lah. Time-time kita free ni bolehlah kita buat setup, buat sharing, perbincangan kan. Soalan boleh lah. Ah, boleh, tak ada. Tanya je. Kita faham. Saya ada blur sikit kalau yang kalau BSM. Kalau macam gold tu kan, dia ada tiga area BSM. Dia dah break kan, belah kiri tu, atas tu. Okay, default. Okay, kita buka BSM. Ah, ha, kan satu, tiga area tu dia dah break kan semua. Satu, dua, tiga kan. Ah, dia kalau BSM ke apa ke, dia tetap cara setup yang sama. Okey, contohnya BSM yang ni. BSM ini dia break, kita tak boleh tengok di H1. Kita tengok di time frame yang lebih kecil. Sebab tu saya rasa setup seperti ini, kita banyak menggunakan SEG untuk mengelakkan berlakunya perkara-perkara inilah. Bahasa saya pun bukan kata dia tak bagus. Ada bab-bab setup yang kita kena alert lah. Lepas tu saya lebih suka BSM itu berlaku dalam keadaan momentum. Sini tak ada pun momentum. Ada tak ada momentum sangatlah. Kecil-kecil. Kalau kita nak lihat BSM yang cantik adalah seperti ini. Momentum macam ni. Dia break yang ni. Dia break yang ni. Sebab BSM ini dia kena terus masuk. Ni BSM. BSM. Dia break. Dan terus kita masuk. Itulah cara setup BSM yang paling ampuh. Nah, jangan tunggu gini. Gini kadang-kadang agak mengelirukan sebenarnya. Kalau guna BSM, cari setup ni. Sebab tu BSM saya gunakan untuk SEG. Ini kan SEG kan? SEG. Solid graphing. Dia break saja, buat satu zone, dia masuk, dia tutup. Sebab saya perlukan SEG dulu untuk menjadikan dia BSM. Kalau dia tak ada, maka saya tak jadikan sebagai setup SEG lah. Macam ini, kita tengok ini. Sub. Okay, belum jadi macam ni. Kalau ikut di time frame kecil, M30 dia jadi BSM juga ni, kawasan ni. Dia break saja terus masuk. Dia pun BSM.
dia break, tu masuk tu, dia pull back, dia break saja, pull back tu saya. Betul apa SEG juga, cara mudah. Ini pun sama, tapi tak masuk lah, tak apalah tak masuk. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai zone yang lain pula. Ni BSM. Masuk tak? Masuk. Sebab dia shadow kan. Masuk tak? Masuk. Dia break, dia pull back, dia naik. Tak simple BSM. Yang jadi kita pening lah, kita tak lampau tengok complicated. Itu jadi pening tu. Jangan tengok complicated. Sebab tu, keyword saya, saya ambilnya. Dia BSM ni sama ada solid arami ataupun solid agafi. Jadikan dia sebagai BSM. Simple. Sebab ini berlaku kat mana time frame kecil ni? Mesti akan berlaku di time frame kecil. Takkan. Tapi di H1, test kita tarik SCG macam ni tu boleh dapat makan. Nampak tak? BSM, dia break, dia makan, dia naik. Tapi jadi SCG. L15 pun sama. Naik sikit, turun banyak. Break, BSM. Kita marking, dia turun, dia pun naik. Sama juga. Cari je nanti. Kalau nak buat, nak set up, cari set up BSM. Cari yang set up di time frame besar. Tapi goal ni boleh je. M15 cari M5 minit. H4 pun ada BSM. Ni break BSM. Break BSM marking, tapi dia tak ambil, dia break balik. Dia panggil BBSM, breakout. Breakout kepada breakout support momentum. Jadi nak pakai BSM, carilah SEG je. SEG simple. Jadi kita apa? Sebab kita SEG ni kita mudah nampak. Apabila nampak, kita marking. Kita marking zone, kalau dia masuk, dia naik. Kalau dia tak masuk, biarkanlah. Kita jadikan SEG sebagai zone pula. Jadi kita ada beberapa setup dalam tu. Jadi terpulanglah. Kita pulang cara kita. Kita nak buat. Ni lah, pom-pom. BSM lah. Ni naik sikit turun banyak, tak boleh, tak ada biar sini BSM tak. Tapi bukan ini dalam bentuk bentuk jauh ni, bukan dalam solid, bukan dalam keadaan SEG lah. Ni dia punya shadow, tak dapat kat sini, dapat kat lain, dapat kat sini, dapat yang ini. Ni saya tak BSM juga ni, dapat saya tak BSM. Tapi saya akan jadikan atas ini zone. Nah, ini tak apalah, biar tak dapat. Jadi banyak, kalau kita ialah faham banyak setup, banyaklah kita dapat kan. Kita pulanglah cara mana kita nak terdekat. Dapat ini. Dia beri atas lah. Beri atas ni sebab apa? Sebab kita tak precise lagi. Kalau kita precise, kita dapat shot entity ni. Sebab dia ada ke atas ini. Gitu je lah. Sebab sini pun dah dicucuk. Dah dicucuk, dia bagi dah kat kita. Cucuk dia bagi kat kita berapa pit dah, 70 pit dah. Kawasan ni saja 70 pit. Sebab ni H4 kan, masuk sini turun sini. Dah 80 pit. 80 pit. Boleh dia pun buat breakout. Ini pula BSM juga ni. Ni BSM. Naik sikit tu, turun sikit naik banyak. Ni BSM. Dapat dah set up. Dapat. Kenapa tak dapat? Ni dapat set up. Kata sebab benarnya kena banyak backtest lah. Ni set up BSM. Turun sikit naik banyak. Dia boleh. Lepas tu dia kata break mesti dah break momentum baru cantik. Break dia momentum, parking, dia dapat over peak, dia dapat. Dapat 100 peak. 100 peak lagi dapat. Tak
Tapi yang boleh berlaku macam ni sebab saya lebih suka SEG supaya tak saya dapat hole lama lah. Kokak kata ni tak dapat hole lama, boleh je ada hole lama. Tapi ni export kan. SEG simple je. Sini pun dapat. Sini pun dapat ini, dapat ini. Dapat lagi, precise lagi. Biasanya kalau BSM ni, BSM BRM ni kita jarang precise lah. Kita jarang precise, kita pakai underdog. Underdog jarang kita precise lah. Kecuali RMSM, RMSM baru kita precise sikit lah. Untuk kecilkan zone. Kalau BSM BRM kita tak precise. Kita underdog, kalau berlaku di H4, H4 kita pakai. Berlaku di H1, H1 lah kita pakai. Kalau berlaku L15, L15 lah kita pakai. Itu adalah untuk BRM, BSM. Boleh faham lah? Tuan Aizad? Tuan Aizad boleh faham lah? Ya, bang. Terima kasih banyak, bang. Okey, sama-sama. Baik, ada lagi lah yang nak ni. Yang nak tanya, cari kefahaman. Abang Walder. Ya, saya. Inawan. Saya nak tanya soalan trending tu. Misalkan sekarang ni kan dia sedang downtrendnya. Nah itu apa yang kita tunggu untuk memastikan dia akan balik uptrend apa downtrend kembali? Okey, kalau kita nak lihat dia menjadi uptrend, kita perlu lihat apabila berlakunya setup reversal. Jadi apabila untuk kita memahami setup reversal ini, kita kena lihat sama ada di kita tadi tengok pada M5, L15 paling kurang pun. Sebab di sinilah berlakunya, contohnya setup reversal ni dia berlaku HN, HNS. Sini dia berlaku dah HNS, tak berlaku pun HNS sebab dia tak beri kawasan kuasa ini. Kalau dia beri kuasa ini, maka berlakulah setup reversal seperti mana berlaku di atas. Jadi kita target sama ada di kawasan ini ataupun kawasan bawah ini akan berlaku setup reversal. Setup reversal ini adalah HNS secara besar. Bukan HNS yang kecil macam ni kan. Cantik HNS dia. Kita pun pastikan akan berlaku HNS seperti ini juga di sinilah. Di sini ataupun di sini. Barulah akan berlakunya pertukaran trend untuk dia menunjukkan dia lebih jauh lagi lah. Sebab yang berlaku di M15, di M5 dan M30 ini hanya adalah trend untuk retracement, tapi reversal untuk minor trend. Bagi time frame major, dia hanya retracement sahaja. Sebab tu kadang-kadang retracement ini boleh jadi kita dapat banyak profit berdasarkan trend minor. Sebab minor pun buat, sebagaimana major buat pertukaran trend, minor juga membuat pertukaran trend. Baik, kita tengok H4. Kita kaji H4. Okey, H4 sebelum dia nak junam ke bawah ini, junam ke bawah ini mesti wajib dia membuat setup. Yang tak reversal HNS ataupun double top, double bottom ataupun mana-mana chart pattern. Okey, bawah ni, okey dia buat double bottom. Bawah ni dapat dia buat satu, dia buat HNS. HNS menunjukkan bahawa ini price akan naik atas lagi, dan sama-sama dia buat double bottom. Seterusnya dia buat double bottom. Apabila dia buat double bottom macam ni, bahawa kita tahu bahawa dia akan naik ke atas. Bagi setengah-setengah trader, dia akan ambil zone ini untuk dia confirmation untuk bagi dapat buy untuk kenaikan. Tapi apabila kita saya buat kajian, kalau kita menggunakan solid graphing SEG, kita akan dapat buy kat mana? Kita akan dapat buy kat bawah. Percaya atau tidak, sini ada satu setup untuk kita dapatkan buy kat sini. Kita tak buy kat sini, kita buy kat sini. Sedangkan kita nampak di sini adalah sudah berlakunya pertukaran trend. Di sini pertamanya, di sini dah ada setup reversal. Kemudian di sini dia buat double bottom.
adakah kita hanya nak bawa separuh saja? Mesti kita cuba cari satu lagi setup river, setup reversal. Baik, kita lihat di sini sudah ada satu setup, setup reversal. Tapi setup reversal yang dibuat di sini adalah khusus untuk time frame kecil saja sebenarnya, bukan untuk time frame pecahan H1 ataupun daily. Tidak. Di sini adalah time frame untuk H1, M5 minit, M30, M15 dan M5. Sini yang berlakunya di sini. Apabila berlaku di sini, dia, kita tahu lah ini hanya adalah untuk retracement. Macam mana kita tahu di sini sebagai retracement? How to, how we know that? Sebab sini ada lagi satu setup. Lepas tu kita gunakan solid, solid air graphing untuk mencari setup yang ini. Kalau kita precise lagi, kita precise, precise. Selagi di tabrik ini, kita kekalkan baik kat bawah kan. Saya nak buat ni, saya nak besarkan tadi. Kita tengok sini, terdapatkan setup ini ya. Terdapatkan setup ini. Kita tengok apa yang berlaku kat sini. Kita precise di H1. Kita tengok di H1 ada tak? Okey, ush. Okey, di H1. Di H1 tak ada lagi setup yang cun. Kita tengok pada M, M30. M30. Ya, kita kecilkan, kita tengok. Warna jauh, okey, ada, muncul ada. Kita takut jauh je. Kita tengok setup, kita tengok setup ada lah. Lepas tu pentingnya kita lihat setup solid, solid graphing ni tak ada ni. Okay, kita refresh lagi, kita precise lagi di M, M15 kita ada satu setup yang yang cantik kat sini, pemakai kat sini. Apabila dia berlaku macam ni, kita besarkan H4 30. H4, kita lihat apa yang berlaku kat sini. Dapat sharp, sharp entry, dapat sharp entry. Kemudian kita tahu dah di sini adalah satu setup S, SEG. Sini adalah satu setup S, SEG. Kita makin dia. Kita lihat, kalau dia break, tengok dia break setup ni. Dia break setup SEG ni. Dia break saja setup SEG ni dan dia teruskan kenaikan ke atas. Ini menunjukkan bahawa dia ni masih lagi nak meneruskan trend untuk time frame yang lebih, yang lebih besar. Okey, yang lebih besar dia untuk meneruskan. Okey, dia break kawasan SEG ni, dia ambil lagi tak? Sebab di H1 ni, di H1 ni, dia break setup ni, dia tak ada ambil pun. Tapi dia ambil tak? Dia ambil. Bila dia ambil, ini masa dia ambil. Sharp entry tak? Sharp entry. Zero float. Dia meneruskan kenaikan lagi. Dia meneruskan. Dia naik, 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 naik. Sehinggalah dia membuat keputusan untuk membuat setup reversal. Dia ini. Setup reversal secara besar-besaran. Dia pun boleh naik, naik, boleh naik. Ini belum ambil lagi. Setup ni belum ambil lagi. Ini fresh lagi setup ni. Ini setup yang fresh lagi ni. Itulah yang berlaku. Jadi untuk kita hold, sebenarnya adalah kita hold sama ada kita dapat hold lama atau tidak lama ni berdasarkan kepada setup kita lah. Bagi saya, saya hold ada sebabkan ada setup-setup yang dia tak berjaya break. Jawabkan yang bawah ni saya hold. Kalau lah ini adalah berlakunya pertukaran trend, dia mesti break yang ni. Setup saya last ini, dia break, maka saya akan cut profit yang ini. Cut profit dan saya akan cuba cari setup yang seterusnya. Selagi dia tak break zone saya tu, selagi saya hold. Selagi tu saya hold, 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 sampai dia membuat satu pertukaran, pertukaran trend. Itulah cara saya swing. Kalau kita betul-betul ambil di bawah dan kita dapatkan setup yang betul, nah, kita dapat dalam 2300 pip.
berapa hari, terpulanglah berapa hari pun. Selagi kita ada setak yang boleh hold, kita hold. Itu cara kita hold lah. Lepas tu kita kena faham. Baik. Okay. Di sini apabila dia buat satu lagi setak reversal, sudah ada setak reversal, tapi dia tak berjaya balik bawah, dia naik ke atas. Apabila dia naik ke atas, dia buat satu lagi setak reversal, maka di sinilah kita namakan permulaan trend yang baru. Untuk secara peringkat, dia pun naik, tak ada buat lagi setak reversal. Daripada sini tak ada buat lagi setak reversal. Sini tak buat lagi, okay, dia dah buat satu setak reversal sebab dia dah break yang ni. Dia break yang ni, jadi kita ingatkan dia nak turun lagi. Tapi sekali lagi, dia dah buat satu pecah yang baru, pecah yang baru. Bagi sini ke sini adalah perakhiran trend untuk yang ini. Ini ke sini, ini awal, ni akhir. Kemudian di sini dia buat lagi setak reversal untuk membalas, membatalkan setak reversal ini. Maka di sini adalah permulaan trend yang baru. Dan kita dia akan tunggu kat mana perakhiran dia. Sini perakhiran dia sebab apa? Sebab adalah setak reversal. Kemudian dia patah-patah balik. Dia tak berjaya. Dia tak berjaya membuat reversal kat sini. Dan dia junam kat bawah. Maka kita gabungkan kedua-dua ini sebagai setup. Perakhiran trend dan permulaan trend yang baru. Dia pun turun-turun-turun-turun sehingga kalah berlakunya setup reversal balik. Habis setup reversal sini berlaku, maka di sini adalah permulaan trend. Permulaan trend yang ini. Apabila dia bergerak, sampai sini dia buat lagi setak reversal. Setak, seolah-olah setak reversal. Maka berakhirlah trend ini. Berakhirlah trend ini. Jadi kita buat trend mengikut peringkat supaya kita dapat trade dengan lebih cantik. Daripada sini tiba-tiba dia buat lagi satu setak reversal. Dia beri atas. Maka di sini adalah permulaan trend. Di sini kedua-dua ni. Dia beri atas, dia buat satu setak permulaan. Ya, setak permulaan. Tapi dah last dia break ke bawah. Jadi permulaan ini tak jadi. Dia akan jadi permulaan ini adalah perakhiran bagi trend ini. Itulah pergerakan market. Pergerakan market seperti itulah. Mesti ada permulaan, ada perakhiran. Macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu mesti akan berlakunya setup ni reversal. Sebab itulah saya menggunakan animal. Ada sini orang kata suruh sell, suruh buy. Dia kata dah akhir, silap. Dah akhir dah trend. Dah akhir dah trend. DM15. Di sini orang kata, okay, buy kat sini, buy. Sebab dah berlakunya setak seolah-olah DM5 ni sudah berlakunya setak ni. Dia kata pun akan buy. Okay, buy kat sini. Dia akan naik ke atas ni. Saya kata tak. Saya kata, ini belum lagi sempurna. Sebab ini permulaan trend. Mesti dia akan buat trend yang minor. Sebab daripada major, mesti akan berlaku minor. Sebab kata ini adalah minor trend saja, tak akan naik ke atas. Jadi sebab tu saya masih sell lagi. Saya hold, sell. And apabila kita faham keadaan trend ini, mudahlah untuk kita tahu arah market dan kita boleh hold sell. Pada masa yang sama, macam mana saya boleh dapat menentukan bahawa dia masih sell? Sebab H4 sudah menunjukkan bahawa dia ada penurunan dan di sini tiada trend, tiada trafik, zero trafik. Tak ada roadblock. Jadi walaupun di time frame kecil adalah kan, tapi di time frame besar tak ada. Mungkin dia akan terus lolos. Kalau kita tengok time frame kecil, apa yang ada kat sini kita namakan sebagai compress ataupun correction. Di sini ada correction market.
Tengok F30 sama juga. Tengok F15 pun sama juga. Pergerakan dia sekata. Kalau kita tarik channel, ini adalah channel. Pergerakan dia seolah-olah sekata. Cantik pergerakan dia. Batulah market ni boleh turun. Itulah bab-bab. Jadi paling mudah bagi saya lah, bagi saya lah. Saya tak kata orang lain, bagi saya. Untuk trade sama ada scalping ke, intraday ke ataupun swing ke, saya guna saja SEG dan Saudi Harami lah. Buat masa ni lah kan. Buat masa ni, tahu takut ada. Saya jumpa lagi rahsia-rahsia di dalam ilmu cikgu cikgu, saya jumpa lagi rahsia-rahsia lain. Jadi saya praktik lah. Tapi buat masa ni, ini yang boleh memberikan saya profit. Saya kekalkan momentum ni. Saya kekalkan momentum, momentum ni. Okey. Tak apa. Okey, saya rasa setakat tu untuk malam ni dah pukul 1 lebih dah. Sama-sama kita berehat, tengok macam mana, tenang-tenang. Esok insyaAllah kita akan cuba buat sharing lagi kalau tak sempat, saya sempat, kalau tak sibuk kan. Dan selamat tenanglah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan